Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para mitra Makoto Agrobisnis yang beriman, dimanapun Anda berada. Selamat pagi, salam hijau. Kini saya mengajak Anda untuk meninjau kembali tanaman kita. Tanaman kita yang sudah kita tanam 10 hari yang lalu di pot apa? Botol bekas air mineral. Ini seperti ini. Tapi ini dengan menggunakan sistem hidroponik genang, artinya airnya menggenang di situ. Terlihat pertumbuhannya selama 10 hari, masya Allah. Yang tadinya batangnya kecil, kita lihat beberapa hari yang lalu, ini sudah besar. Nah, ini bahkan sudah ada yang berbunga, sudah mau berbuah, masya Allah. Alhamdulillah. Kita melihat bagaimana perkembangan akar di bawah sana. Ini karena air dalam bawahnya, jadi kita lihat ini kucing saya manja sekali sih. Tahu dulu lah meong, gantian. Ini kita lihat saudara. Nah, ini dia akarnya bersih putih seperti ini saudara. Jadi karena tidak menggunakan air, dia maksudnya tidak menggunakan tanah, jadi hanya air di bawah sana. Itu belum ada 3/4 habisnya, jadi awet. Ini 10 hari satu botolnya nggak habis-habis seperti ini, masya Allah. Ini nanti kalau udah besar mau dipindahkan, jadi ini hanya untuk sementara saja, nanti dipindahkan ke bejana atau wadah yang lebih besar lagi. Kita masukkan lagi, kita ngecek saja. Demikian saudara. Kemudian dalam menanam tomat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ini namanya kalau bahasa Jepangnya wakimi. Bukan waki tapi wakimi. Wakimi adalah cabang-cabang yang tidak diperlukan. Jadi belum diperlukan, nanti diperlukannya kalau sudah agak tinggi. Jadi ini dibuang, yang ini kita ambil aja sebelum besar. Jadi supaya konsentrasi tumbuhan nutrisi itu kepada pembesaran batang. Jadi belum untuk membuka cabang, demikian. Jadi cabangnya ditahan dulu, nanti kalau sudah besar baru boleh bercabang. Demikian saudara. Kemudian yang sebelah sini, ini adalah hidroponik apa ini namanya, semangka. Ini setelah kita potong jalur utamanya atau batang utamanya 10 hari yang lalu, kita lihat ini dia akarnya seperti ini, kemudian keluar cabangnya. Kalau dalam tanaman semangka ini cabangnya nanti yang besar kita pertahankan 3-4 gitu. Ini akarnya, airnya masih banyak di sana. Ini juga nanti mau dipindahkan, nggak rapat seperti ini saudara. Demikian sekedar info atau sekedar ulasan dari saya. Perkembangan tanaman tomat dan semangka saya. Terima kasih selalu menyimak dan menyaksikan video-video kami. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau dan salam sukses selalu untuk Anda semuanya. Bye bye.